Halo Sobat Gamer, kembali lagi di channel Games 7996. Di part 6 ini, saya akan rekomendasikan 10 game PS3 terbaik sepanjang masa. Ini dia list gamenya. Ini adalah sebuah game puzzle platformer yang dikembangkan oleh Atrus. Ceritanya berpusat pada Vincent Brooks, seorang pria yang harus menghadapi pilihan-pilihan sulit dalam kehidupannya, termasuk perselingkuhan dan pertarungan melawan monster dalam mimpi-mimpinya. Ini adalah game tembak-menembak yang dibagan oleh Crytek. Game ini mengambil setting di kota New York yang dilanda invasi alien. Pemain mengendalikan seorang prajurit super yang dilengkapi dengan nanosuit canggih yang memberikan kemampuan super seperti daya tahan dan kecepatan tinggi. Ini adalah game tembak-menembak yang merupakan kelanjutan langsung dari Crysis 2. Game ini mengambil setting di masa depan di kota New York yang sudah terjaga oleh vegetasi yang liar. Pemain mengendalikan seorang prajurit dengan nanosuit yang kuat untuk menghadapi musuh-musuh yang beragam. Warning. Power outages can be expected due to storm damage affecting the state power grid. Romeo 1. Ini adalah game aksi petualangan yang terinspirasi oleh puisi klasik karya Dante Alighieri, David Komedi. Pemain mengendalikan Dante yang harus menjelajahi lapisan neraka untuk menyelamatkan kekasihnya. Game ini menampilkan pertempuran melawan monster dan teka-teki yang sangat menarik. Ini adalah game peran aksi yang terkenal dengan kesulitan yang tinggi. Pemain berperan sebagai tokoh yang terjebak di dunia gelap yang penuh dengan monster dan jebakan mematikan. Game ini menuntun pemain untuk memiliki strategi yang baik dalam bertempur dan eksplorasi. Ini adalah kelanjutan dari Dark Souls pertama. Game ini menghadirkan tantangan yang sama sulitnya dengan lingkungan dan musuh yang lebih beragam. Pemain akan menjelajahi dunia gelap dan menghadapi bos-bos yang menantang. Ini adalah game aksi horror bertahan hidup yang berlatar di sebuah pulau tropis yang terinfeksi oleh zombie. Pemain harus melawan zombie dan mencari sumber daya untuk bertahan hidup sambil mengikuti cerita misterius di balik kejadian tersebut. Ini adalah kelanjutan dari Dead Island. Game ini melanjutkan cerita dari game sebelumnya dengan menghadirkan pulau baru yang terinfeksi oleh zombie. Pemain akan menghadapi tantangan bertahan hidup yang lebih sulit dan menemukan tanda-tanda penyebab wabah zombie. Ini adalah game pertarungan yang dikembangkan oleh tim Ninja. Game ini menampilkan pertarungan 3 dimensi yang dinamis antara karakter-karakter dengan gaya bertarung yang berbeda-beda. Pemain dapat memilih dari berbagai karakter ikonik dalam seri Dead or Alive. Ya.
Ini adalah game aksi petualangan yang berlatar di mall yang terinfeksi oleh zombie. Pemain mengendalikan seorang jurnalis yang harus melawan zombie dan menyelamatkan manusia yang tersisa. Game ini menampilkan lingkungan terbuka yang luas dan beragam senjata kreatif untuk digunakan melawan zombie. Terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.